Dan sekarang kita memasuki segmen yang paling gue suka nih, di mana semua pemainnya akan bermain bareng dalam satu sketsa. Oke, langsung aja kita panggil keempat bintang tamu kita malam hari ini. Kita lihat nih pakai baju. Wih, oh sama nih warnanya. Ayo, Ge. Sama. Oke, di sini Ge ya, boleh Ge ya? Ya. Oke, Hotman Paris di sini boleh. Oke, siap. Halo, Melody di sini. Maju dikit, maju dikit, maju dikit. Oke, ini kok kayak kita kembaran ya warnanya kira-kira ya? Iya, coklat semua ya. Gue doang dong ya. Iya nih, beda. Nah, kalau menurut Bapak, ya, ini siap. Kenapa dia beda sendiri? Karena mereka akan mencalonkan jadi suami istri, Pak. Oh, oke. Okay. Ini suami, ini istri. Oke. Okay. Pas aku sama berempat. Bapak. Oh, enggak, Bel. Menurut lu jadi apa, Bel? Hari ini, emang sengaja sih saya hari ini jadi komisaris. Komisaris dari mana lu, copet intelek lu? Sama tahu kan bisa jadi komisaris. Padahal, ini lebih tepatnya guru BP kayaknya. Bisa. Komisaris. Daripada penasaran, mendingan langsung kita berempat ke menuju ke pintu ya. Oke, okay. Boleh berikan tepuk tangan? Oke, okay. Kita ke ujung. Gaya, di sini Gaya ada titiknya. Ada pihak ke arah penonton di sini, okay. Ya. Bel, di sini Bel. Oke, Melody di sini. Oke. Oke, ini karena akan bermain sketsanya bareng-bareng ya. Oke. Okay. Oke, okay, udah siap ya? Langsung aja ya, gak usah lama-lama. Kita mainkan imajinasi. Silakan dibuka. Assalamualaikum. Akhirnya datang ya. Juga. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Silakan. Apa kabar? Sini silakan. Melody boleh di sebelah sini. Boleh. Ya, boleh. Eza di sini saja. Oke. Iya, kita bisa ikut Melody ya. Selamat datang di acara Morning Show. Morning Show ini akan ngebahas yang viral, viral, dan viral. Oke. Dan hari ini kita sudah kehadiran dua kubu. Dua kubu yang menyukai seorang anak artis yang sultan. Wah. Oh. Mereka ini adalah fans dari Cepu. Ini tapi mereka ini berbeda ya. Yang ini manggil Cepung dengan panggilan Capung? Eja. Eja. Kalau yang ini manggilnya dengan panggilan Cepung. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita duduk dulu. Silakan. Di sini. Melody sama Bel di sini. Eza boleh di sana? Saya enggak boleh banget deket dia. Karena kenapa sih? Karena kan tadi kubu Eza. Oh iya. Melody. Kan kalian ini kan fans-fans dari Cepung. Apa sih nama fans garis keras kalian tuh apa aliansinya? Aliansi CGK. CGK artinya apa tuh? Cepung garis keras. Iya. Oh. Kayak Bandara Sita ya. Iya, CGK. Iya. Kalau kalian dari aliansinya apa sih namanya? Namanya Cepung Lovers. Cepung Lovers. Benar sekali. Panjangannya ada kepanjangannya? Ada Cepung Lovers. Cecanaan kesana boom Pontianak, jadi kita kesana ke Pontianak. Los aja yes. Oh ikhlas. First warriors and formation. Oh bahasa Inggris yes. Artinya apa, boleh dikasih tahu ke pemirsa artinya apa itu? Nontonlah film Force and Furious 8. Wah. Luar biasa. Udah beda gitu. Bukannya mereka berempat ini adalah fans sejati dari Cepung. Dan mereka juga mengetahui pastinya kegiatan-kegiatan dari Cepung. Ya. Ini ada satu kegiatan yang sering dilakukan sama Cepung. Yaitu memakan makanan pedas. Ya, biasanya papanya suka nyuapin tuh. Iya kan, nyuapin ke Cepung. Ya, suka banget. Suka ngeliat juga kan? Suka banget, Pak. Parah banget. Iya, kacau. Coba dong contohin di sini dong. Kamu jadi Cepungnya, ini jadi papahnya. Ya, siap. Suapin dong. Nih, ini misalnya makanan yang pedas abis tuh sampai monyong-monyong tuh. Nyong-nyong. Oh, kamu papahnya aja. Oh iya, aku papahnya. Ini yang jadi Cepungnya. Sini, boleh. Boleh tepuk tangan dulu pemirsa. Cepung. Mau. Cepung kalau nangis. Tapi biasanya Cepung nangis. Kalau makannya cuma satu, nangis apa ya? Iya.
gitu. Nangis, katanya biasanya kan di sosmed nangisnya tuh sambil guling-guling. Karena guling-guling. Itu luar biasa, oh banget. Oke, fans banget nih sama Cepungi. Oke, boleh kembali lagi, Aduh. Kalian juga fans berat dong Cepung. Banget. Kita lebih daripada gulung-gulung ini, Pak. Iya. Ini, Pak. Lebih daripada gulung-gulung, Pak. Tapi dia tadi mengartikannya beda. Lebih kayak lumba-lumba. Salah dia. Iya. Harusnya seperti apa nih, Pak? Ya, apa-apa lah. Nanti akan kami contohkan. Iya. Kalian ini paling senang pasti ngelihat waktu Cepung itu main bola sama papahnya. Iya, benar. Ya, kalian tahu gak video yang viral banget? Iya. Waktu si Cepung atau Eja kena bola. Oh iya. Waktu dilempar papahnya. Iya, benar. Coba dong, kita praktekin dong nih bolanya nih. Iya. Saya jadi Cepungnya. Iya, jadi Eja. Iya, ini jadi papa. Papa. Ya, jadi Eja ya. Iya. Oh. Jadi pada saat itu... Oh, kalau nggak salah nggak ditendang deh, dilempar aja. Dilempar, dilempar aja ya. Enggak, ini cuma naro. Saya rapin ini kabel. Oh iya, iya, iya. Boleh tepuk tangan dulu dong, fans dari Eja. Jadi kalau nggak salah waktu itu kan... Si Cepung ini kan di sana dia sedang bergaya gitu kan. Nah, nah tangkep ya. Iya, tangkep. Iya, begitu. Jatuh. Terus juga nangis, kena kepala nangis. Nangis juga. Oh, gak usah nangis. Nangis, ya, agak... sambil ngelompatin Susrina. Iya, di bawah. Iya, dilompatin ya. Bukan nah, lompat seperti yang saya lihat tuh lompat dari sana ke sini deh kalau gak salah. Oh iya, iya, iya. Tapi sambil menangis. Susternya lagi mau gendong. Luar biasa, benar-benar kalian ya benar. Nah gitu. Iya, iya. Fans sejati pastinya, dari Eja. Ya. Ini. Tapi sepertinya kurang lengkap kalau misalnya fansnya sudah hadir di sini. Ya. Tapi kita tidak kedatangan. Siapa? Cepung! Ke dia. Cepung, kamu cepet banget gedenya ya. Dibujuk dia, dibujuk. Itu rambut halus ya, udah rambut halus. Iya, rambutnya cepet banget. Cepung, enggak. Enggak kenapa-napa. Enggak, tapi si Abel ini yang kita tahu juga selain ngefans sama Cepung, dia itu ngefans sama Susrina. Benar sekali. Dan dia ini sudah menyiapkan 1000 gombal buat Susrina. Coba dong, kamu kasih boleh. Coba, cobain dong. Oke. Boleh sini. Ayo. Karena dia ini, wow. Bahkan dia sudah menulis buku 1000 gombal ala Ebel untuk Susrina. Iya. Spesifik. Suster. Iya. Suster tahu nggak kenapa burung merpati itu bisa terbang? Kenapa tuh? Nah, karena burung merpati bisa terbang. Kalau aku bisa mencintai kamu. Tapi Cepung masih kurang suka. Sekali lagi, suster. Mungkin Cepung ingin yang bentuknya nyanyian, gombalannya ya? Semangat. Gombalan tapi yel. Kedip mata suster, 1, 2, dan 3. Kedip mata suster, 2 dan 3, 1. 2. I love you. Wow, luar biasa. Tarik, 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 tarik
Susah ya nyari pantunnya ya. Susah pak, susah banget. Eh tapi Cepung udah happy loh, mana ada. Nangis lagi. Sus, biasanya dia kalau nangis gini, Susrina suka ngajak main apa di rumah? Cepung ini sukanya main kuda-kudaan. Suka main kuda-kudaan. Sampai kan jadi kudanya. Oh jadi kudanya? Jadi kudanya. Ada yang mau jadi kudanya enggak? Oke, kalau tidak ada ini deh, boleh. Ini kudanya. Tapi biasanya dirayu-rayu ya? Iya. Dirayu-rayu ya, dibujuk-bujuk ya biar dia mau maju. Harus dibujuk dulu. Coba dong. Ge, bujuk dia. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Aduh, lucu banget nih botol gin, botol susu nih maksudnya. Iya, ayo. Wah, nangis kamu. Om Ge ini terkenal dengan dia adalah orang 1000 ekspresi. Dia bisa tertawa sambil marah-marah. Cobain dong. Ya. Oh, gitu. Kamu jadi mau enggak naik kuda-kudaan? Kuda-kudaan, ayo. Ayo ya. Sambil kuda-kudaan. Hati-hati ya, Cepung. Hati-hati. Ya. Nah, sambil ekspresinya, Om Ge akan berikan ekspresi melamun tapi sambil nahan buang air. Seperti apa? Melamun sambil nahan. Melamun. Wee! Luar biasa. Terima kasih. Udah ya, Cepung ya. Duduk lagi ya, situ ya. Duduk ya, ini melodinya belum nih. Jadi. Iya. Nih, melodi katanya juga ngefans banget dan ngefans banget sama Cepung dan ingin memberikan nyanyian katanya hari ini. Oh iya. Cepung sukanya kan punya lagu apa? Karpet. Karpetnya gimana dinyanyiinnya? Gampang nyanyinya. Oh bikin. Bikin sama Ebel berdua. Gampang. Ayo melodi. Sini berdua. Nanti melodi. Karpet. Melodi nyanyi pertama. Ebel yang akan bernyanyi dan juga berjoget ya. Oke. Silakan boleh tepuk tangan buat Melodi dan Ebel. Oh janjian dulu. Sudah janjian ya. Karpetku. Karpet. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi dong, buat keempat penonton kita. Coba. Ini juga sekali pengen ngobrol sama Cepungnya, coba saya cepat. Halo. Karpetku. Udah. Ini penonton, kalau menurut kalian Cepung ini paling cocok jadi anaknya siapa di sini? Hah? Nah, berarti Bel sini Bel. Kayaknya. Coba. Ini sebelum Kakang Denny ya, gue pengen lihat gimana cara lu merayu anak lu untuk supaya ngedot ini dengan gaya lu. Nah, coba. Nak, kamu belum makan. Minum dotnya, nak. Nanti kamu sakit perut. Minum dotnya? Minum enggak, nak. Dia mah ngeliatin nonyol-nonyol gini langsung disedot. Ebel mah ngeliatin nonyol-nonyol langsung disedot. Kacau. Gimana Kang Denny? Aduh. Kalian berempat tuh padahal sebenarnya gak janjian ya. Tapi saling mengisi lah satu dengan lain. Ketika dikelompokkan oleh Hifi untuk satu yang bernama Eza. Terus yang kedua itu namanya Cepung. Dan satu hal yang menurut gue yang ngeselin dari G Pamungkas adalah dia sok jadi assemble, nanya-nanya. Gak mau ini, dia nanya-nanya. Lo kenapa dulu jadi nanya-nanya? Gak boleh di sini tuh. Terus kalau Ebel yang luar biasa menurut gue di sini. Wah, disimak. Gue mau.
Enggak, gue belum pernah nonton film yang namanya First and Furious ke-8. Itu first, itu ke-1. Tapi ini First and Furious yang ke-8 gimana? Yang ke-1-nya. Emang lu udah pernah nonton film itu? Belum, Pak, juga, Pak. Oke, okay. Melody itu kelihatan sekali dia tuh keibuan. Tetapi di sini kamu jauh lebih bermain sebenarnya. Dan kamu soalnya tuh, ada geng. Iya, happy gitu. Keempat-empatnya menurut gue bagus-bagus di sini. Saling mengisi dan apa ya, kita menonton sesuatu yang menjadi sebuah kesatuan dan kalian di sini kompak. Jadi tepuk tangan untuk keempatnya. Walaupun kompak, Kang Denny, ya. Rofi akhirnya datang juga, harus jatuh pada yang paling seru malam hari ini. Menurut Kang Denny siapa? Pemenangnya untuk mendapatkan trofi akhirnya datang juga adalah siapa? Ebe. Eh, tapi tenang dulu. Jangan dulu dikasihin. Akan diberikan, ada syaratnya. Syaratnya. Bel, ya. Kamu nyanyikan lagu akhirnya datang juga tadi yang. Akhirnya datang juga. Nah. Oke, yang itu tadi. Oke. Kita kasih beat ya. Kita kasih beat ya. Di mana Bel tadi lagunya? Kita kasih beat ya. Saya tahu, Pak. Iya. Oke. Dung tak. Akhirnya datang juga ketika kita semua menontonnya. Akhirnya datang juga semua orang tertawa terbahak. Hi guys. Mau lihat episode yang paling seru, gokil, dan heboh? Nah, gampang. Tonton keseruan lainnya hanya di official YouTube channel Akhirnya Datang Juga. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Mainkan imajinasimu.